Udah hampir jam 10, kita mau naik kereta. Kita udah nyampe mana? Jauh-jauh tadi ke Pasar Malioboro, ternyata dapet jamunya deket hotel. Kamu minum apa? Jamu sehat pria telur madu. Gimana, ulang lagi? Madu. Nah, lucu banget sih tempatnya. Dari 1950. Oh gitu. Tuh nih, ini ada jalannya kalau mau nyari kesini. Wah, kita lagi nyobain gudeg Sagan. Ini ordernya by Gojek. Wah, kelihatannya enak. Mana? Punyamu ini yang pakai ayam. Ayam dada, ayam kampung. Sama aku mau cobain yang tahunya. Selamat makan. Ya. Mana? Iya, dikasih kayak kuahnya gitu. Oh. Selamat makan. Good morning. It's day 2 in Jogja. Hari ini kita mau explore Bantul. Katanya di sana banyak spot-spot foto lucu. Ada taman bunga gitu, terus ada pantai juga sama ada sawah-sawahan. Pokoknya penasaran banget, aku mau ke sana karena belum pernah juga. So, hari ini aku bakal share nanti gimana keseruannya di sana. Selamat datang dan berlibur di Bantul. Taman bunga asri. Asrinya dari mana? Botak. Hai guys, kita baru nyampe ke taman apa Romantic Garden di Bantul. Soalnya yang lain tuh udah pada gugur. Kering. Terus, ini juga separohnya udah pada gugur-guguran ya. Mas Astrak aja lah dapet fotonya yang bagus. Masih pada di si baru di renov, baru mau ditanam. Tapi di situ ada itu, ada bunga mataharinya. Mencari bunga matahari. Susah banget. Gak ada bunganya, sedih. Ada bunganya, terus kita foto-foto di sawah, habis itu ke Bukit Paralayang. Sebenarnya kemarin tuh juga pengen ke pantainya gitu loh, tapi nggak sempet ya. Ya udah deh, jadi kita naik ke atas sana dan ternyata sunsetnya juga bagus. Terus kita di sana pesen ada warung gitu yang view-nya langsung ke pantai, ke sunset, pokoknya bagus banget. Ini udah hari ketiga aku di Jogja. Hari ini rencana cuma mau nongkrong-nongkrong doang di kafe, habis itu beli oleh-oleh. Jalan-jalan di Jogja. Jadi kita mau cari makan, ternyata restorannya tuh gak jauh dari sini, so kita mau coba jalan. We'll be right back.
sego tuh apa sih? Sego itu kayaknya nasi. Nasi kucing, nasi gudeg, nasi liwet. Iya kali ya? Mungkin. Nasi bakar. Gak tahu sih ini. Random. Kalau salah silakan dihujat netizen. Nasi liwet, bakmi jowo, ayam kotlet sama kentang doan. Wow, ramai sekali. Jadi selain jual bakpia, dia juga jual kepik-kepik gitu. Jajan lagi. Hari ini udah hari terakhir di Yogyakarta. Aku lagi mau check out, mau ke stasiun. Habis itu kita naik kereta lagi. Mau beli oleh-oleh dulu. Tadi kita mau beli bakpia kukus Tugu Jogja ini di stasiun, tapi ternyata sold out semua. Akhirnya kita gojekin aja. Nah, ada 10 biji isinya. Tadi kita beli Gojek itu sekitar 40 ribuan. Aku beli yang rasa coklat. Menurut aku nih rasanya kayak kue apa bolu gulung gitu ya, yang diisi selai coklat. Yay. Balik ke Jakarta. Hotelnya kita berapa hari ya? 3. Hotelnya 3 hari. 15-18. Ya, jadi hari pertama kita kan naik kereta, nyampenya tuh masih pagi jam 6-an gitu, jadi sempet kelilingin Jogja juga. Habis itu hari kedua kita main ke Bantul sama ke kafe-kafe. Gimana di Bantul? Ya, untuk samanya sih untuk kalau ya bunga-bunganya itu banyak yang kering, mungkin karena bulan ya, mungkin karena bulannya, jadi mereka tuh lagi di tanam ulang ya. Jadi masih kecil-kecil, masih pendek-pendek. Terus juga bunga mataharinya ada yang udah layu-layu gitu. Rencananya mau ke pantai tapi kayaknya nggak sempet, akhirnya kita ke Sunset Point. Di sana sih oke ya. Viewnya oke banget. Dan kalian bisa ngopi-ngopi, bisa cemil-cemil ya sampai selesai sunset. Ya udah. Tapi jalanannya agak nanjak. Agak nanjak banget. Habis itu besokannya kita juga main di Jogja, tetap kita ke kafe-kafe doang, cobain restoran. Terus sempat order apa lumpia ya, gitu. Iya benar. Literally bau sih, bau entah minyaknya yang bau atau sayurnya. Tapi kayaknya sih minyaknya. Jadi beberapa makanan kita yang kita coba di Jogja itu beberapa tuh bau banget. Tapi ada yang random kita beli tapi bisa enak gitu. Jadi ya nggak bisa 100% percaya juga sama review orang gitu ya. Karena seleranya mungkin beda. Mungkin beda. Habis itu ya udah deh, hari ini kita pulang ke Jakarta naik kereta lagi. 9 jam.